saya nak ucapkan tahniah. Buat diri tu berikut tema. Jadi sekarang kita tak nak next time lagi ada maklumat awal yang kita dapat. 18 Mei. Habis maklumat apa tu tak dah. Sabar ya tuan-tuan. Nantikan. Ya, itu dia 18 Mei tadi keramat bagi pertandingan akhir Seni Warisan Cempuling 2024. Bersama dengan saya hari ini, kami bawakan barisan penerbit yang akan memberikan anda kelainan semestinya dan juga apalah tak bermaknalah program ataupun pertandingan ini kalau tanpa penaja di hujung sana. Okey, bersama dengan kita, saya kenalkan di sebelah saya itu Encik Asaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merupakan penerbit bersama pertandingan akhir Seni Warisan Cempulin 2024. Ya. Di sebelahnya iaitu Puan Nur Azharida Mahat, merupakan penerbit pertandingan akhir Seni Warisan Cempulin 2024. Ya. Dan di hujung sekali iaitu Encik Muhammad Ahmad Ali Muhammad Zelan, merupakan pegawai korporat DCM Herbs Legacy. Ya. Okey, jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi lah, soalan pertama saya. Okay. Saya nak mungkin kita nak bagi penerangan kepada para penonton lah kan. Apakah yang dimaksudkan dengan pertandingan Cempulin 2024? Okey. Kak Azhar dulu lah. Terima kasih. Okay, pertandingan Cempuling, pertandingan Seni Warisan Cempuling ni sebenarnya pertama kali diadakan di RTM lah, Selangor FM sebagai stesen yang membawakan nak pertandingan akhir ni. Mm-hmm. Kalau tahun lepas sebenarnya kita dah mulakan dengan showcase untuk memperkenalkan Seni Warisan Cempuling ni. Yeah. So, tahun ni kita buat pertandingan. Mm-hmm. Tujuannya untuk memartabatkan lagi lah dan memperkenalkan Seni Warisan Muzik Cempuling ni kepada orang ramai lah. So kita dah start dengan uji bakat. Hmm. Pada Januari, 2 hari kita buat di Padat Selangor. Hmm. Seramai 18 kumpulan yang hadir untuk uji bakat. Daripada uji bakat tu kami memilih 10 kumpulan. Hmm. Untuk ke peringkat separuh akhir. Daripada peringkat separuh akhir tu kami memilih 6 kumpulan. Hmm. Ke akhirlah, dan akhirnya pada 18 Mei hari Sabtu ni nanti. Yang cukup penting ni ya. Ya, 6 kumpulan tu keseluruhannya peserta tu 68 orang. Wah, ramai. Meriah ya. Meriah. Selaku penerbit. Wah, yeah. Besar tanggungjawab ke. Pastinya ada banyak cabaran. Betul. Dugaan, rintangan yang berlaku je. Jadi untuk ialah menghasilkan program yang terbaik untuk semua, pastinya apakah antara cabaran-cabaran yang perlu dilalui? Baik. Ya. Cik Amar, Raja Sofi, cabaran dia memang agak tinggi lah. Sebelum itu kita nak ucapkan juga terima kasih kepada pihak SUK, JKKN, Padat yang bersama-sama dengan kita untuk menjayakan, sebab dari segi untuk menguruskan orang ni agak susah sebenarnya. Tambah-tambah melibatkan bilangan yang ramai. Tapi alhamdulillah Padat telah pun berjaya membantu Selangor FM, Jabatan Penyiaran Selangor untuk mendapatkan peserta-peserta. Dan cabaran yang paling nyatanya adalah pada waktu kita live program tersebut. Sebab kita nak menguruskan alat muzik masuk ke lokasi, selingan yang perlu kita fikirkan. Kemudiannya bagaimana juga kita nak menguruskan dari segi masa. Sebab Cempuling, dia sebenarnya untuk segi persembahan Cempuling, kalau ikut sejarahnya sekitar 1920 sampai sekarang, mereka bila buat persembahan memang tak ada langsung tempoh limit dia. Macam contoh macam kita buat persembahan nasyid, kan? Ada satu lagu 5 minit. Cempuling tidak, dia berulang untuk memberikan kata-kata nasihat kepada mereka yang mendengarnya. Saya rasa dua tu antara cabaran yang sangat-sangat tinggi lah. Okey, dan Fau kan ada diary juga. Ya? Betul. Jadi saya kira itu pun antara cabaran jugalah. Maksudnya banyaklah yang perlu kita lakukan. Bukan sekadar ketika pertandingan itu saja, malah sebelum itu. Betul. Apakah antara aktiviti atau rutin harian peserta? Okey, diary itu kita setiap kumpulan kita dah start. Kita dah memang buat rakaman. Kita pergi setiap tempat 6 kumpulan ni. Di mana mereka buat latihan lah. Yeah. So kami nak tengok macam mana mereka buat latihan. Persiapan mereka lah untuk ni. Dan juga dari segi masa nak tetapkan masa setiap lagu tu. Bila kita datang tu kita buat syuting tu kan, nampaklah diorang bersedia tu.
dengan tempoh masa yang masing-masing mencari antara satu sangat, sama lain tu. Sangat singkat, Cik Amar. Susah jugalah bagi mereka kan, sebab biasanya waktunya tempohnya agak panjang kan. Ada setakat semalam yang kami pergi baru dua kali buat latihan. Itu mungkin cabaran daripada cabaran kepada mereka lah. Pihak kumpulan itulah sebab masing-masing berkejaya. Jadi mereka nak berkumpul untuk satu masa itu agak sukar. Tapi itulah cabaran. Dan juga mereka telah pun dipilih ke peringkat akhir. Jadi kami rasa mereka sangat profesional untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik. Dan jangan lupa Diary Cempuling akan mula menemani semua pada bermula esok, lusa dan tulat. Hari ini Isnin. Hari ini Isnin. Hari ini Isnin. Yes. Kalau ikut hari bulannya 12. Okey. Maknanya besok 13 lah. Hari ini 13. Hari ini 13. Okey, besok awak 14. Awak bekerja, saya faham. Tak ada. Okey, jadi 14, 15 dan 16 anda boleh mula tonton di siaran YouTube Selangor FM, kata caranya Selangor FM _RTM akan bersama dengan pengacara yang akan mengacara final malam nanti, iaitu Jeet dan juga Q. Dekat situ kami ceritakan berkenaan dengan cabaran yang real punya. On the way kita pergi ke sana. Kemudian dalam nak dapatkan satu kata putus pun ada sedikit perbalahan. Okey, semuanya anda boleh saksikan bermula esok di YouTube. Bermula 8 pagi di YouTube Selangor FM _RTM. Ya, saya kira kan seronok bila kita kongsikan diary kan, baru kita tahu apa antara cabaran-cabaran yang perlu dilalui untuk menghasilkan program yang terbaik untuk semua. Okey, selaku ini dia orang kuat kita ni, selaku penaja jugalah, mungkin boleh kongsikan kenapa memilih untuk menaja pertandingan cempuling ini? Okey, bismillah, alhamdulillah. Okey, pertama sekali saya nampak cempuling ni dia dekat di hati rakyat, di hati masyarakat. Yang mana cempuling ni orang kata tradisional Selangor kan. Jadi saya rasa macam kita macam berniaga juga, kita nak produk kita ataupun sesuatu yang kita keluarkan dekat di hati rakyat. Jadi saya harapan kami besar, RTM bagi kita peluang yang sangat-sangat besar, sangat-sangat kami bersyukurlah dapat sertai RTM dan juga ni supaya nampak kita punya nama tu ataupun sama-sama dengan cempuling tu sama-sama boleh naik, orang masyarakat terus lebih kenali, bukan saja di Selangor, mungkin di seluruh Malaysia. Insya-Allah. Jadi itu antaranya kan, salah satulah tujuannya kan. Dan antara yang lain jugalah bagaimana impaknya selepas menaja program cempuling. Okey, untuk impak dia kita baru lagi menaja dalam cempuling ni, kita belum nampak impaknya yang sangat-sangat besar lagi, tapi kita berharap dan saya dapat rasakan dan saya yakin bila cempuling ni dah dekat di hati masyarakat, produk kita pun ataupun company kita pun Teha DCM Herb Legacy lebih dekat juga di hati masyarakat, insyaAllah. InsyaAllah, mana tahu kan ada musim seterusnya pun tak masih ditaja lagi. Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Jadi selain daripada itu juga lah kan, bila kita bawakan program ataupun pertandingan seperti ini, maka dengan itu kita semua dapat memahami dan juga sebenarnya memahami dari segi seni warisan dan juga budaya. Betul. Inilah apa kepentingan dan juga lainan yang dibawakan oleh Selangor FM sendiri. Okay. Jadi mungkin boleh kongsi jugalah kepada para penonton, ini merupakan kelainan yang diberikan oleh Selangor FM kepada para penonton dan mereka juga boleh saksikan bermula pada 9 malam. Okey. Di TV2. Di TV2. Jadi apa lagi antara kelainan dan juga mesej yang kita sampaikan kepada masyarakat? Baik, pada malam tu juga yang mana yang hadir boleh mengetahui juga perkembangan dunia teknologi AI yang mana kami serapkan juga untuk selingan antara persembahan ke persembahan. Selain daripada persembahan-persembahan hebat tanah air, Haziq Rosbi ada, Asmida ada, bersama dengan Dakmi, yang mana Dakmi juga turut bersama-sama dengan kita. Sebelum ni ada juga bengkel di Padat yang mana kita nak kukuhkan lagi nilai cempuling tu di kalangan peserta. Walaupun kita tahu yang mana peserta kita akhir ni semua hebat-hebat dari segi dunia cempuling, tapi kita kita nak mereka lagi padatkan lagi skill untuk cempuling itu supaya pada malam 18 Mei nanti orang mengenali bahawa itu adalah sebenar-benarnya cempuling. Ya, itu dah. Saya kira kan semua yang terpilih pasti yang terbaik dalam yang terbaiklah. Jadi susah untuk buat keputusan ya selaku penerbit kan. Susah sangat. Susah sangat. Okey, jadi apa antara syarat-syarat yang ditetapkan, sebab kita tahulah semuanya memang terbaik yang datang pasti yang berkualiti dan juga profesional. Jadi apa antara syarat-syarat yang ditetapkan? Pemilihan susah ni. Betul. Ya. Kalau untuk pemilihan peringkat akhir nanti, syarat-syarat dari
segi pemilihan juara, naib juara, tempat ketiga dan seterusnya tu ya. Berdasarkan kepada yang pertama sekali teknik permainan muzik mereka lah. Okey. Sebab muzik tu, muzik cempuling ni dia ada lima yang wajib tu kan, lima gendang. So permainan keseragaman dengan lima alat wajib muzik cempuling tu. Kemudian dari segi keseragaman mereka, pemakahan tu akan kita tengok dari segi keseragaman. Keseragaman tu permainan muzik dan juga nyanyian dan juga persembahan setiap lagu tu. Dan selain daripada tu, susunan muzik, gubahan muzik sebab sangat-sangat konsep kita konsep kan ini memang muzik warisan cempuling ni kita tahu tradisional. Tapi yes, Jawa. Cuma kali ni kita masukkan elemen contemporary. So elemen itulah sebenarnya nak memperkenalkan lagi muzik cempuling ni kepada orang muda. Dan kumpulan enam ni sebenarnya dia campur. Dia ada daripada yang otai kan, yang anak muda, penggiat seni yang memang betul-betul ni. So kita dah cuba untuk tampilkan seni warisan ni lebih diterima ramailah dengan konsep contemporary dan tradisional tu masih ada. Kita masih kekalkan tradisional tu kan. Sebab kita nak tarik golongan belia untuk bersama dengan kita. Sebab tu kita wujudkan konsep contemporary tu. Secara ringkas, boleh ajak orang ramai untuk menonton bersama-sama pertandingan cempuling 2024. Baik, jangan lupa pada hari Sabtu ini 18 Mei bermula 9 malam, kami nak ajak anda juga untuk bersama-sama di auditorium Angkasa Puri. Auditorium Perdana Angkasa Puri. Bawalah family, apa-apa pun, ada had juga umur bagi kanak-kanaknya, yang mana ada had umur yang kami dah kongsikan kepada anda di platform media Selangor FM. Takut nanti datang tak boleh masuk pula. Jadi program akan bermula 9 malam. Yang mana yang tak dapat datang boleh saksikan di TV2 ataupun di platform live Selangor FM 100.9. Di situ ruginya kalau tengok di rumah ataupun melalui aplikasi ATM Klik adalah kami ada VT selingan sewaktu commercial break. Itu tak dapat tengok lah. Kalau dekat rumah tak dapat tengok. Ya, betul. Dan juga ada lagi yang akan kami berikan yang terbaiknya. Kena nantikan dari mula sampailah akhir. Ya, semestinya. Okey, sedikit kata-kata daripada Encik Amar sendiri. Mungkin nak ada sedikit kata-kata yang nak disampaikan kepada para penonton. Perlu untuk kita saksikan pertandingan cempuling 2024 ini. Okey, Alhamdulillah. Kami daripada DCM Health Legacy, kita berharap semua orang dapat tonton program cempuling ini. Sebab apa? Program cempuling ini bagi saya satu tradisional yang sangat-sangat bagus untuk kita bagi kepada golongan-golongan belia dan juga anak-anak muda, yang mana muzik yang sangat-sangat bagus dan tradisional orang cakap. Jadi jangan lupa pada Sabtu ini pukul 9 malam kalau boleh datang ke Angkasa Puri. Okey. Kak Zah sikit je. Sikit ringkas. Ringkas ni nak terima kasih kepada semua rakan strategik kami lah. SUK, Padat Negeri Selangor, JKKN Negeri Selangor dan paling utama penaja kami. Penaja. Kan? Kalau tak ada penaja tak jalan jugalah program ni. So terima kasih kepada semua dan juga tim Selangor FM sendiri dan juga tim hiburan TV ni, TV2 lah. Ada lagi. Apa? Raja Sofi. SPM, terima kasih. Kita tak boleh bercakap ni. SPM sendiri. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Encik Amar, Kak Azhar dan juga Encik Saf. Terima kasih banyak semua. Jadi kita doakan yang terbaik juga bagi penerbit untuk mendapatkan segala urusan. InsyaAllah. Dan juga all the best untuk semua yang menyertai pertandingan cempuling 2024.